Bapak terus yang keras. Saya Pak Jajang, alamat Kampung Babakan, Desa Santasa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Ini berapa ekor yang Bapak punya ini? 7 ekor. 7 ekor ya. Yang sudah produksi berapa, Pak? Semuanya. Semuanya ya. Dari 7 ekor ini umurnya sama atau tidak, Pak? Tidak. Oh, tidak ya. Tapi sekarang sudah dalam masa produksi semua, Pak ya. Iya. Ini yang dipakai produknya apa saja ini, Pak? Rasa. Perasa dengan peternak. Dengan peternak. Sekarang cuma ini aja. Peternak aja. Waktunya pagi dan sore. Satu tutup botol ini campurkan dengan pakan. Dicampur dengan pakan ya. Diberikan. Ya. Sekarang ini sudah berapa lama Bapak memakai untuk sapi? 4 bulan, sudah 4 bulan. Dulu diberikan ini sudah masa produksi juga, Pak ya. Iya. Kemudian sampai sekarang, sampai 4 bulan itu sudah menghabiskan berapa botol, Pak, semuanya? 40 botol. Jadi 1 bulan rata 10 botol. Iya. Gitu ya. Nah, yang memperkenalkan produk masa ini siapa, Pak? Pak Yahya. Iya, kebetulan saya, Pak. Yang memperkenalkan untuk pertama kali ke sini. Iya. Nah, ini kan Bapak sudah memakai produk masa ya selama 4 bulan. Nah, ini perbedaannya atau kemanfaatan yang dirasakan oleh Bapak ini bagaimana? Dulunya saya memakai ongok. Ya. Sekarang tidak. Alhamdulillah sudah tidak pakai ongok. Pakai nasa sama produksinya dibanding dengan pakai ongok. Bertahan gitu. Bertahan ya. Itu produksinya berapa liter, Pak? Per ekor misalnya rata-rata. Per ekor rata-rata ya sekarang kalau tidak ada ya rumput kering ya hampir 15 lah per hari. Ya per hari ya. Itu untuk 1 bulan tuh ongok. Kebetulan saya yang waktu itu memperkenalkan untuk 1 bulan itu 1 juta rupiah. Nah, sekarang dia hanya memberikan per 1 bulan itu 10 peternak, berarti dia hanya membeli 300 ribu rupiah. Jadi sini terlihat bahwa keuntungan atau selisih itu per bulan itu ada 700 ribu rupiah. Ya. Walaupun produksi susunya tetap atas sama, ya. Tapi dari biaya pakannya atau biaya produksinya berkurang. Ya. Jadi istilahnya keuntungannya meningkat 700 ribu sepertinya gitu ya. Penggantian onggoknya ini langsung atau bertahap? Bertahap. Dikurangi dari berapa dulu ya? Tadinya pakai 4 piring gitu ya, di sini 2 kurang 1 hapus ya. Setelah tidak memakai onggok ini, terus pakannya itu apa saja, Pak? Cuman RC. RC. Oh, pakan konsentrat. Iya, konsentrat. Oh. Ya. Jadi hanya pakan konsentrat ditambah peternak. Iya. Ya. Terus rumput-rumputnya biasa gitu. Daun-daunan kering gitu ya. Oh. Sekarang mah ya bebas. Dulu mah harus dipilih. Nah, yeah. Sekarang mah udah aja. Kata Sunda mah bersuwe naon gitu lah. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam musim hujan nggak pernah digunakan. Karena ini musimnya kemarau, bahasa Sunda mah halodo gitu. Jadi rumput-rumput pada kering ya, terpaksa apapun. Katakan ini kebetulan ini daun daripada ubi, ya kita kasihkan aja sama sapinya gitu. Kadang-kadang ada, kalau Sunda mah gedebog gitu ya, dikasihkan, pokoknya yang penting makan aja gitu. Kalau dulu ya harus rumput, dengan rumput gitu. Nah, yang ini yang paling saya berkesan itu karena produksinya itu masih baik, kuantitasnya itu tetap dan kualitasnya terlihat itu meningkat gitu setelah memakai produk NASA yang digunakan yaitu peternak gitu. Ya kalau dulu sebelum memakai peternak tidak pernah ataupun tidak diperbolehkan karena ini akan menghambat daripada hasil produksinya gitu, baik kuantitas ataupun kualitasnya gitu. Nah, ini terlihat setelah pakai peternak nafsu makannya begitu, kalau bahasa Sunda mah rampus gitu. Jadi terlihat jukut apapun atau rumput apapun dia makan gitu walaupun kering.
Kalau dulu sangat sulit sekali untuk memakan, malah banyak yang terbuang rumput-rumput. Sekarang tidak pernah terbuang. Jadi begitu banyaknya rumput kering juga dimakan terus. Kemudian dari segi yang lain, Pak, mungkin dari segi kotorannya atau apanya gitu? Bau kotorannya mengurang. Kurang ya. Kondisi fisik dari sapinya bagaimana? Bagus, ada peningkatan. Jadi lebih baik gitu. Lebih baik ya. Kalau dari kualitas susu kira-kira ada bedanya apa? Bagus, bedanya. Mungkin dari apa? Penampung gitu. Iya. Ibu katanya seperti apa, Pak? Kalau di sini kan digabung, dicampur ya, misalnya digabung dengan yang lain gitu ya, nggak bisa ngoreksi susu. Tapi kalau dilihat kekentalannya sudah jauh berbeda sebelum menggunakan piterna dan sesudah menggunakan piterna. Kalau saya hitung-hitung, kalaupun dijual umpamanya per 1 liter itu diterima 2.000, kalau menurut saya setelah memakai piterna itu bisa 2.500 per liter. Setelah Bapak merasakan manfaat dari pemakaian produk Kemasa ini, Pak Jajang kira-kira punya kesan atau komentar, kemudian ada pesan untuk ternak sapi perah yang lain, Pak? Silakan. Ya, kalau saya kalau bisa itu di sini kan belum ini belum percaya gitu, orang-orang di sininya ya, peternak di sini. Saya ingin meningkatkan ya peternak lah, kalau bisa di sini semua gitu pakai peternak. Jadi saya udah terasa gitu manfaatnya peternak gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, setelah saya memperkenalkan produk piterna itu, saya mohon kepada sisi apapun ya, peternak khususnya peternak sapi perah, gunakanlah piterna dengan aplikasi yang benar. Insya Allah produksi akan meningkat, sapinya akan sehat, dan bau kotorannya juga akan berkurang begitu. Ya. Kedepannya ini seperti apa, Pak? Apakah tetap akan menggunakan produk NASA atau bagaimana ini, Pak? Ya, kalau produk NASA ada seterusnya, ya pasti saya menggunakan gitu. Karena sudah mendapatkan, karena sudah ya terbukti gitu. Terbukti. Ya. Terbukti.